matikan sini, dia akan mengeluarkan sinyal negatif ya. Jadi termostaternya nyala ya. Tapi sinyal negatifnya normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Antobing. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara mengatasi fit ESP ya, starter halus. Jadi kata yang punya motornya, starternya tidak berfungsi ya. Kita akan cek rusakannya di mana. Yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga tombol loncengnya dipijit ya, agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut ke tema cara menganalisa motor beat ya, ESP, starter halus, tidak bunyi. Jadi ketika di starter dia bunyi, hanya bunyi tek-tek-tek-tek aja gitu ya, seperti itu ya. Oke, kita akan coba ya. Ini kita akan kontakkan. Ini kita kontakkan dulu. Nyala ya. Oh, ada kontak rahasianya nih, bro. Waduh. Oke, ini ada kontak rahasianya ya. Dasar sentuh. Jadi cara pengecekannya seperti ini ya. Kita akan coba cek starter. Kita pijit. Oh, ini udah nyala ya. Perhatikan. Udah nyala ya. Kita starter. Dia nggak nyala ya. Dia aja bunyi. Perhatikan di sini atau dengarkan. Hanya bunyi trek, trek, trek gitu ya. Tapi starternya tidak berfungsi, tidak jalan. Apakah memang dari relay kaki limanya, ataupun dari kabel-kabel yang lainnya, atau soket-soketnya? Oke, kita akan coba cek ya. Kita cek satu persatu. Cara pengecekan ini bro ya. Di sini kita lepaskan dulu relay kaki limanya. Kita matiin dulu kontak. Cek jalurnya ya, apakah normal untuk jalur-jalurnya. Kalau yang tengah ini ya, yang tengah yang standby sebelum ya, kontak atau tidak kontak, dia akan ada arusnya. Oke ya, kita matakan. Tetap dia nyala, kita matiin lagi. Tetap dia nyala ya. Oke, kalau yang tengah ya, ini ya, ya yang sebelah kirinya, dua tiganya, ini ya, gini ya. Yang sebelah sini dan sebelah sini kita cek, kita kontakkan dulu. Maka di sini akan, ini akan ada arusnya ya. Oke, sama yang sebelah kirinya juga, sebelah sini ada arusnya. Tapi ini ketika kita kontakkan ya, maka dia akan mengeluarkan arus 12 volt. Oke. Kalau untuk yang sebelah kanannya ini, kita sini. Jadi ini ketika kita pijit tombol starter, maka dia akan mengeluarkan arus negatif ya. Kita akan coba ya, kalau untuk yang ini dia ada semua. Arusnya bagus, untuk standby sebelumnya juga dia ada. Dan untuk yang ini ketika kontak diwankan dia ada ya. Kita cek sinyal negatifnya ya. Kalau ngecek sinyal negatif, cara seperti ini, kita pindahkan dulu gaspennya, lalu kita arahkan sebelah sini. Jadi ini ketika kita starter, makanya akan keluar arus ya. Apa-apa ini bro, kurang pas ya bro. Perhatikan sini, dia akan mengeluarkan sinyal negatif ya. Tapi tombol starternya nggak nyala ya. Tapi sinyal negatifnya normal. Kita pijit tombol starter, pijit remnya dulu, tuas remnya, kita pijit, nyala ya. Kenapa ini nggak nyala motornya? Kita pasang lagi, coba jajal, kita hidupkan, apakah starternya berfungsi. Kalau arusnya udah normal semua kan ya. Kalau untuk area relay kaki limanya, oke, kita pasang dulu.
aja sama shutternya. Ya masih nyala ya. Ya bunyi trik trik trik. Hanya bunyi gitu aja bro, tapi tidak bisa menghidupkan motor ya. Perhatikan, dengarkan. Ya hanya bunyi seperti itu ya, tapi motor tidak bisa hidup. Coba kita cek yang lainnya. Kalau untuk area soket-soket yang menuju ECU, kita akan cek ya. Biasanya kendala dari motor shutter halus atau vario ataupun fit, shutter tidak berfungsi, hanya bunyi cetik-cetik doang. Kita cek bagian areanya bagus, maka biasanya ada di soket-soketnya. Kita coba lepaskan soket ininya ya. Kita matiin dulu kontaknya. Oke bro ya. Perhatikan sini. Dia leleh ya, hitam. Berarti kendalanya kayaknya dari sini bro nih. Coba kita bersih dulu. Kita akan jajal dulu ya. Apa memang kendalanya dari sini? Kita akan coba dulu, kalau memang setelah kita bersih dia hidup, maka kendalanya sudah dipastikan dia ada di sini ya. Kita pasang dulu, kita pasang lagi ya. Nanti kita rapin lagi, kita bersihin lagi, tapi kita akan tes dulu ya, apakah dari sini kendalanya. Oke, kita satu kotakan. Oke, udah nyala. Nyala, shutter. Nyala bro ya. Kita matiin lagi, kita teskan lagi. Kendala motor fit shutter halus ini ya, kendalanya ada di area soket yang menuju ECM ya, di sini ya, di area ya. Kalau untuk relay kaki limanya masih normal, dan arus-arusnya juga atau jalur-jalurnya udah kita cek semuanya bagus ya. Berarti kendalanya hanya di sini aja. Nanti kita akan rapin lagi, kita bersihin lagi. Kita hanya memastikan, memberikan edukasi pada teman-teman dimanapun berada. Jadi kendala motor ini shutter tidak berfungsi, hanya bunyi cetik-cetik doang, ada di bagian soket yang menuju ECM ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.